Hello, welcome back to Syarifan Mata. Okay, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Betul. Yaitu hari transformasi. Tapi transformasi hari ini kita dah ada talent-talent baru, so partner-partner pun baru. Jadi transformasi apa kita nak buat? Transformasi first date. Matching. So diorang ibaratnya ini adalah transformasi first date diorang. So kita nak tengok diorang punya color matching apa benda, baju, chemistry. Chemistry lah kita cari. Kita tengok siapa yang paling kuat chemistry. Adakah yang dah berkahwin? Sebab kita ada Phoenix dengan Mafiq juga. Okay. Ataupun talent baru, ataupun talent baru, ataupun partner-partner baru yang lain. Jadi diorang akan terus turun dua pair terus. Okay. Jadi apapun, kita tak nak buang masa, so jom kita mulakan dengan pairing team yang pertama. Let's go. Alright, so transformasi ni saya rasa saya akan menang. Sebab apa? Sebab ada partner baru. Okay, so selalunya kita orang akan dapat nombor ni. So kali ni saya nak dapat nombor satu pula. Insya Allah. Saksikan. Ampun tengok Nisa tak ada kan? Tu duduk bersiap lah. Weh Nisa, kahit! Mesti kami akan menang punya. Pikirkan dirimu derum angin bertiupan belagu, ingin ku sampaikan rinduan di hati. Lagu cinta ini untuk kamu, sambil ku tenung bulan menghiasi malam dan tercipta bibir. Wina Jo, wow. Lain macam ya Nimat. Tak pernah tengok. Wow. Okay. I bawa you kat sini sebab I nak dia orang ni jadi saksi. Saksi apa? Saksi apa? Okay, I nak you tutup mata. Tutup mata, eh. Wih! Buka. Will you marry me, you both? I dah tak macam dulu dah. I dah berubah dah. Yes, yes, yes! I dah berubah dah. Yes, yes! Bila I dah sayang, I akan sayang betul-betul you. Bergetar hatiku bila bertemu si gadis ayu, cantiknya parasmu, ayu wajahmu, manis senyummu, lirik matamu itu ku terganggu. You janji? Yeah, I janji sehidup semati dengan you. Yes, betul you. Itu dah masa lampau I. Baby, sakit kepala lah kat sini. Aduh, kenapa you ajak I dating sini? Ada keluar dua ekor ni. Ni nak pergi tempat kan? Kenapa dia orang kat sini? Oh, secara dia, ambil. Baby, by the way kan, you nampak handsome macam Mamat Korea. Baby, macam Taehyung gitu, baby. You nak cincin ke you nak gelang? I rasa nak rantai pun. Boleh nanti je lah kita pergi beli. Aduh. Baby, dia macam peli-peli you lah. Kenapa eh? Dia orang sapu. Asal dia duduk macam tu, baby? Eh, sapu tu. Kenapa dia orang macam potong lain? Eh, sesak aku! Mu yang sesak. Eh! Mu sesak. Aku sama sini dulu lah. Janganlah gaduh. Nampaklah kita minta maaf kalau gaduh. Ya, ayuh cari dia tempat makan lain lah. Tentulah. Oh, biarlah. Dia orang budak-budak. Aduh. Ya! Sama-sama-sama. Wow. Ada sketsa drama. Itulah. Ni adaptasi daripada apa ni? Adaptasi sketsa daripada apa? Adaptasi Winter Sonata? Adaptasi kasut kelopak jantung. Nobel. Wow. Aku rasa janggal bila macam ni. Betul. Aku rasa janggal gila. Aku. Okey, apapun kita tanya dulu pair pertama. Sila kenalkan diri. Okey, nama saya Mak Khan. Nama saya Amy. And kami digelar sebagai Nimat. 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 Nimat sungguh Nimat. Okey. So perjalanan kami baru di-shipkan oleh AI Team. So sebenarnya saya dah lama dah nak ship dengan dia. Sebab dulu saya ada cash feeling untuk dia. Tapi dia apa ni, dia lebih memilih Alpha. So saya sekarang ni dapatlah merasa. Abi jujur. Okay, apa tagline korang? Tagline, will you marry me? Yes, I will. Dia ambil. Yes, so. Oh. Tak apa. Kita dah berkenalan dengan pair yang pertama, Nimat.
Jadi kita nak dengar pair yang kedua. Sila perkenalkan diri. Oh, itu okay, assalamualaikum. Nama saya Safar. Dan saya Nisa. Dan kami dikenali sebagai Safar. Safar Demaruah. Okay, cerita sikit perjalanan korang ni. So sebenarnya kita orang ni dah rapat daripada orientasi sebenarnya. Dialah lelaki yang pertama yang saya rapat dalam ni. Sebab hari tu kan kena berlakonkan mentor dengan mentee kan. So itu mentor dia sulung dan mentor saya boy. So kita orang berlakon sekali lah sebab kita dah rapat. So sekarang dipartnerkan jadi Safar. Pandang benar-benar. Dia planning. Family planning. Okay, jadi tagline korang apa ni? So, kalau korang nak kerja, carilah kami. Sebab kami adalah Safar Mega Holding. Nampak dah tu macam CEO. Kita orang business partner. Oh, business partner. Okay, so untuk first, aku suka combination jeans blue dan white korang. M ni nampak matching gila. Korang aku mula-mula masuk macam cute gila. Betul-betul. Aku tengok macam vibe-vibe Eropah ada ni. Gitu. Sebab ini jujur daripada aku. Masa mu dengan Nisa, mu more like mu baby dan dia seorang ibu yang garang ataupun kakak. Ataupun Kak Rus. Macam mu Upin, Ipin, dia Kak Rus. Betul-betul. Tapi bila mu dengan ni, dia macam Upin dengan Memeng. So cute lah. Dengan jeans. Combination ni sangat cantik lah bagi aku. Pandai pemilihan korang lah. Dan karakter yang korang bawa sesuai dengan jeans putih ni. Okay. Thank you. Alright. Okay. Pada pendapat Aiman tadi. Okay, so Aiman dah tahu dah kenapa punca Mat di reject. Tahu kenapa? Mat di reject. Kan? Mat kena reject kan itu bagi cincin lah. Betul tak? Rupanya Nisa ni nak rantai bukan cincin. Ada. Mak tak tanya dulu. No. Okay. Untuk Safar, bagi aku okay. Kalau bagi aku kalau macam same beige gitu dengan putih. Dia fashion orang kata old style punya fashion. Yes, betul. Cuma Korea ni. Hah? Dia buat Korea ni. Dia buat Korea punya style. Dua-dua Korea. Nisa ni memang dia test dia Korea punya style aku rasa. Dia tak sedar dia Kak Arus sebenarnya. Okey, cuma aku nak tanya untuk Safar. Why pilih color ni? Why perlu ada putih kak? Tahu, bagi kita orang macam putih ni naik. Ya. Dah menggambarkan Safar. Ya betul. Long. Terima long kali. Lama tak dengar. Ya. Lama tak dengar. Okey, kedua-duanya kan. Okey. Kedua-duanya kombinasi yang sempurna. Upgrade. Kau sempurna lah. Wow. Okey. So, kita balik pada question. Untuk transformasi ni kita ada question. Apa perbezaan Samad dengan Nimat? Perbezaan. Kalau dengan Samad dia macam aku dari kuat balok, kuat gaduh. Okey. So macam sekabut asyik tu sikit. Nimat. Kalau Nimat ni kami mau macam kawan yang macam masuk air yang gila-gila macam tu. Hyper lah. Oh, faham. Sebab tahu kata Adi dia dah umur bersama umur. Betul. Ini Upin Kak Ros kan? Ini Upin dengan Meme yang betul lah. Okey, untuk Alfar, apa perbezaan merasa Emni Alfar, Nifar dengan Safa? Macam Emni ni dia yang kita tahu dia seorang childish. So nak bentuk dia untuk matang tu susah. Macam Nisa ni maybe boleh ke insyaAllah. Wah. Okey, apa beza? Kalau macam Alfar ni dia bagi Nisa dia macam santai sikit lah. Kalau Mat ni dia kalut sikit. Okey gitu. Alright, okay. So, kepada Nimat, sila posing menghadap kamera 3 kali. Oi, betul-betul lah. Okay, apa pun, kita dah tengok Nimat dan juga Safar. Kita pergi ke tim yang kedua, pair 3 dan pair 4. Let's go. Okay, apa yang kita akan buat, kita akan... Apa? Oh, blow O lagi. Okay, kau cakap.
Cakap belagak-belagak, angku-angku, sombong-sombong sikit yang kita akan menang, cakap. Cakaplah, sabar. Macam tu cakap. Belagak dengan sombong, muka belagak. Kita akan menang nanti transformasi. Itu bukan belagak, itu kau yakin kau orang tu. Macam ni belagak. Kau tengok apa persembahan kita orang dua akan buat semua talent AIT ni macam terpesona dengan kita orang semua. Wow. Ha ulang. Kau orang tengok kita orang dua akan menang transformasi ni. Sama je ayat kau tadi. Dah jom tengok. Pertama kali aku bertemu seorang gadis seperti dirimu, senyum tawamu, riak wajahmu, sungguh ayu. Andai ish, awak ni. Asal saya keluar dengan perempuan lain, semuanya tak bawa tempat yang elok-elok. Semua asal awak bawa kat Zoo Negara. Zoo Negara ni. Okey je kan Zoo Negara. Apa yang okeynya? Awak kan binatang. Awak sama kat sini binatang? Haah. Awak sama kat binatang? Awak kan buaya, tak pernah cukup satu. Okey, awak sama kat sini binatang. Itu binatang apa? Gajah. Yang tu? Jirafah. Ha, kalau yang ni binatang apa? Kalau yang ni? Yang ni. Ha, binatang apa? Serislah. Ha, ini binatang apa? Ni bukan binatang. Ni apa? Ni penjaga zoo. Oh, awak main-main. Kita lupa pasal ni, saya nak tanya awak. Kita dah pakai cantik-cantik macam ni, kenapa awak bawa saya pergi Zoo Negara? Alah, Afiq tak kisah pun. Yang kisah? Saya bawa awak datang sini, saya nak awak hargai saya. Kenapa pula hargai awak pula? Yelah, haiwan kan hargai yang anak dia. So, saya nak awak hargai saya selama 3 minggu. Sayang kau dengan hati yang biasa. Sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Buaya kecundang siap. Jatuh tu buaya. Alright. Tak apa, kita dah tengok sikit kisah. Pertama, kita pergi ke pair yang keempat. Let's go. Okey, untuk transformasi kali ni kita orang yakin kita orang akan menang sebab saya ada partner yang paling cantik dalam AI team. Ya Allah. Untuk kali ni Mi rasa mungkin Mi Wan kot. Mi Wan is number one. Wow. Ha. Jangan main mata, nanti jatuh cinta, angau kan melanda. Soal hati jangan main gila, soal cinta jangan buat gila. Aduh aduh aku dah kenapa. Mi, aku ada soalan nak tanya kau. Ish, kau ni daripada hari tu lagi soalan. Banyak betul soalan hang. Soalan kau? Tak boleh tanya ke? Tak apalah kalau tak boleh tanya. Lah tanyalah. Tak apalah. Lah tak apalah tanyalah. Tak apalah. Tanyalah. Tadi kau cakap tak boleh tanya. Tak apa tanyalah. Tak apalah. Tanyalah. Apa? Bisa aku bisa gila. Cinta yang pandang pertama. Takut tidak diterima. Biar aku angkat. Okay, alright, kita akan tanya dulu tanya pair yang pertama keluar. Okay, sila perkenalkan diri. Amanda dulu. Saya Amanda. Saya Kanda. Dan kita orang Kamanda. Jom lah pair ni. Okay. Okay, saya kat sini dah 3 hari. 3 hari dan 3 hari pun kita orang dah start couple. Kami akan disyikkan selama 3 minggu. Mungkin bukan 3 minggu, mungkin selama-lamanya. Yang outro kita. Macam mana outro? Sebelum ni outro saya piu piu piu. Tapi sekarang outro saya Kamanda. Saya Kanda. Saya Amanda. Dadah. Wow.
Oh, so take line tu? Ha, take line dadah. Wow, okay. So kita ada Kamanda. Dan kita kenalan dengan pair yang kedua pula. Okay, sila perkenalkan diri anda. Okay, nama saya Safwan. Nama saya Mimi. Dan kita orang daripada partnership Miwan. Miwan. Bahagia dan terima. Ini yang kau tu, yang industri. Di industri tau. Oh. Ada dalam TikTok tu, duduk pusing. Dekat kedai rim ke kedai steering. Di boleh. Kejap. Taklah. Okey, ceritakan sikit lah perjalanan korang. Kita orang kenal waktu audition, waktu first jumpa, and then sampai sekarang kita orang 2 minggu lepas di partnership dengan Ali Halif sendiri. And then sekarang kita orang dah mula-mula terkekok, tapi sekarang dah mula rasa selesa. Oh. Tak selesa pun. Tak apa kalau cakap macam tu. aku dengar macam Awe bercakap dengan hati je, Pak. Dia macam bercakap, okey, mula-mula kita kenal pada audition. So, dia bercakap melalui hati je. Mimi, macam mana pengenalan ni? Nak tahu juga. Mimi macam tak okey je. Agak kekok. Mungkin sekarang ni kot, nanti lama-lama mungkin dah tak kekok. Okey. Alright, apa tagline kau orang? Okey, tagline. Dia tengok ah. Jangan tengok depan. Kenapa? Aku tak boleh ke tengok cerita tu yang indah ni? Gila, teringat zaman apik dulu. Lagi ni selapuk ni. Teringat zaman mafik? Mafik je lah. Okay, alright. So, kita ada Kamanda dan juga Miwan. Okay, so kita nak Isha komen dululah. Isha. Tak kisah nak komen yang mana. Okay, so first aku nak komen yang Kamanda. Event dia baru beberapa hari ship, tapi dia orang punya energy. Chemistry tu macam nampak macam cute. Dia macam betul-betul couple yang kat luar sana bagi aku lah. Tapi jangan terperangkap dengan kanda tu. Sebab apa orang dia kena. Okay, so okay, outfit dia pun okay. So Miwan pula, aku tak boleh nak komen banyak sebab aku sakit mata dah tengok scene ada. Mu tak boleh komen pasal Miwan ni. Sebab Safwan tak boleh komen. Okay, jangan bagi Syah. Aku rasa scene tu apa kali jadi. Okay. Apa tu ada komen, nak komen apa-apa? Okay, outfit Miwan comel. Meci-meci gitu. Bukan meci. Dia baru balik tentera. Okay lah, comel lah. Itu je Aden. Alright, okay. Bagi saya, apa nama tadi? Kamanda. Kamanda punya outfit pun semua, dia memang nampak macam dah couple dekat luar. Macam yang ni macam baru ajak dating, lepas tu nak pergi beli baju sekali. Macam dah nak sekolah punya style. Lepas tu break ni? Ya, lepas tu break apa semua, lepas tu beg buat jatuh. Itu semua scene sekolah lah. Macam ni dah nampak professional lah. Maybe Kanda dah banyak pengalaman lah. Wow. Okay, alright. So, bagi aku, in term of outfit, aku lebih suka outfit Miwan lah. Alamak, presiden. Pada aku presiden pada ni. Wow. Aduh, hai. Aku bukan presiden, aku cakap melalui hati. Okay, untuk outfit, aku lebih suka Miwan punya outfit. Macam mu punya outfit. Tapi first date, kalau ikut betul first date, this is the outfit lah. Sebab ini, aku tak rasa dia nak pergi first date. Dak nak pergi first date ala hutan. Tapi dia punya outfit tu comel lah. Dengan colour nude tu, dengan combination army green gini aku suka lah. Itu pasal outfit lah. Dan pasal sketsa, both of you did well lah. Okay, dua-dua ada style dia masing-masing. Anak Wai? Betul. Betul tak? Tak banyak kerja lah pada kali ni. Okay, alright. So, kita balik pada question. Aku nak tahu between Kamanda walaupun baru dengan kami. That's the different. What is the different? Different sofa lah, sofa yang kau rasa. Barulah, baru dua hari. Baru dua hari, so tak apa lah. Cuma aku nak okay, tahu. Kalau nak cakap perbezaan, banyak. Sebab apa, saya baru sekejap, baru sehari je baru shoot dengan dia. And then, memang banyak lah perbezaan berbanding dia dengan Mimi. Mungkin itu permulaan. Mungkin next untuk dua minggu mungkin akan berbeza sikit kot.
Apa perbezaan dia? Mungkin cara on camera. Dia motor malu-malu, segan-segan lagi. And then Mimi kan tak segan lagi. Dah biasa dalam kamera semua benda. Dia baru lagi mungkin 2 minggu, seminggu nanti kan dia dah biasa, insyaAllah. Berbeza karakter. Tak nampak perwatakan dia lagi. Tak nampak perwatakan lagi. Tapi perwatakan pun berbeza kan? Perwatakan berbeza. Okay, alright. Okay, kita tak boleh nak tanya ke Amanda. Amanda. Okay, kita tanya Miwan. Mimi dulu. Apa beza Miwan dengan kami? Banyak agak beza dia. Okay, bagi satu perbezaan yang ketara bagi Mimi. Macam dulu kami ni macam kita orang jenis macam kasar sikit. Kasar-kasar kalau nak bual pun, nak buat sleep pun kasar-kasar. Kalau dengan Miwan ni dia macam soft spoken sikit. Macam lembut-lembut sikit dia ni. So Mimi kena ikut gerak dia juga waktunya. Kalau Mimi kasar dia lembut jadi macam lain. So Mimi try lah jadi macam dia juga. Tapi bila jadi macam ni rasa macam selesa juga. Kadang-kadang. Selesa juga. Aku nampak dah benda tu sebenarnya. Nikah. Sebab dia layan Mimi. Okay, Safwan. Mu dulu solo, lepas tu mu pernah Safda, mu pernah. Okay, apa perbezaan? Syik-syik dulu lah. Aku tak sebut lah syik apa mu dulu. Tak payah. Okay, cuma aku nak tahu syik mu dulu dengan Miwan ni apa beza? Okay, bagi Safwan. Safwan rasa apa beza yang paling ketara adalah sebab Mimi ni sini kan, so dia banyak ilmu, so Mimi yang banyak ajar Safwan. Sebelum ni Safwan yang macam banyak tegur Farida. Sebelum ni ada sini juga kan? Ada sini juga, mu tegur lah sini tu. Padah, tak boleh tegur sini. Padah tegur, oh shit. Oh, behek. Dengan Miwan ni, dia more like Mimi banyak ajar mu lah. Tapi sebenarnya bila Mimi kata Mimi banyak ikut rentak dia, dan aku pun nampak setuju, dia pun banyak setuju. Korang sebenarnya bukan Mimi je ikut rentak dia, tapi dia pun ikut rentak Mimi. Bagi aku tengok yang pakai rama-rama tu. Betul. Apa tu? Yang pergi berlari, pakai skirt tu. And then the things that banyak moment-moment yang aku tengok kat TikTok lah. Mostly aku repost tu sebenarnya bukan aku nak jadi presiden ke apa benda, tapi aku tak pernah nampak yang mu jadi budak macam tu. So aku rasa macam sebab dalam masa sebulan ni aku mu tak banyak bersama aku. Bukan tak, memang tak banyak pun. So bulan-bulan lepas mu bersama aku banyak. So benda tu tak ada. Bila dengan Mimi mu ada, aku rasa macam wah, itulah. Itu why aku repost lah. So, aku rasa benda tu sangat bukanlah cringe, tapi comel. Okay. Macam kekok dua orang. Kekok. Itu sebab aku letak tu dua orang ni. Bijak pun. Okay, alright, apapun Miwan dengan Kamanda, sila posing menghadap kamera 3 kali. Okey. Bismillah. Dulu posing sekali, sekarang posing asing. Mesti kekok kan? Alright, so kita dah sampai ke tim yang kedua. Kita pergi tim yang ketiga dengan pair yang kelima dan enam. Let's go. Saya yakin saya akan menang sebab saya dengan Una memang perform daripada awal sampai sekarang. Wow. Lagipun kami bukan nak kata lah kan. Memang kami dress up tu paling elok lah nak abang. Paling elok, paling sweet, paling cantik sekali. Kami paling elok lah itu. Paling elok. Online memang galau habis lah. Betul. Jom, let's go. Angkatlah. Dah janji dah pukul berapa dah ni? Benarlah kata pujangga. Gugur-gugurlah bunga. Jangan sampai menipu si ranting rapuh. Hendak tidur-tidurlah mata. Jangan terkenang orang yang jauh. Sakit ayat tu, sakit ni. Baik. Una. Buat apa kat sini? Aku tengah tunggu someone sebab aku janji dengan dia nak kita wayang. Oh, tengok wayang. Best. Nak tengok cerita apa? Aku nak tengok cerita cinta. Kau buat apa kat sini? Aku
tak ada buat apa pun, sahaja jalan-jalan. Bosan lah umur. Oh, sekarang maknanya kau free lah. Free? Nak tengok wayang kan? Ha. Kau nak ikut? Nak ikut? Nak ikut. Ha, jom. Eh, aku gentleman. Tak mau, tak mau, tak mau. Okey, tak apa. Jom. Meh. Tak mau. Eh, okey. Jom. Wow. Wow, Pak Egram akan tercalon dalam kategori lelaki-lelaki gatal. Wow. Oh. Okey, jadi kita persilakan pair yang kedua. Okey, untuk transformasi kali ini, walaupun kita orang saling tak cantik, kita orang akan memenangi pertandingan kali ini. Ha, kita orang akan dating hari ini. Ah. Sebab ada kita orang dating kan? Tak sih. Hatiku mencuba kali kedua. Kau mayang hitam manis orangnya. Sekali ku pandang berdesut aku tergoda. Bagaimana aku ingin mendapatkannya. Pikiran celaru dan aku tak tentu arah. Benar kata mereka, mabuk bercinta akan lupa semuanya. Mandi tak basah, tidur tak lenang, makan tak berselera. Mana Pia ni? Dolah first dating, terpaksa lambat pula tu. Hei, gremna aku tengok ni. Mel, sorry. Muni tak tunggu aku pun, Nate Rudy. Sorry. Mu tahu tak berjanji aku pukul 5 sekarang ni pukul. Jomelnya. Mu nak apa dia? Okey ke tak? Oh, betul. Tak, mu nampak comel gini. Eh, buat apa mu ni? Betul. Benar ginilah. Aku kutuk-kutuk mu benar mu pun handsome, tak? Mu comel je ke? Eh? Oh, Pia. Aku ada hadiah tutup mata, boleh? Boleh. Wow! Kau prank kau? Tak, betul. Bapa bagi bunga? Bunga ni untuk baluti luka mu. Terima kasih. Sama. Ya. Ha. Awak pakai macam ni kan? Baru saya perasan. Macam waiter? Taklah. Saya dipairkan dengan bidadari. Dah. Wah, bunga untuk Lope. Okey. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Pak Igram. Okay, nama saya Una. Kita orang dikenali sebagai Napa. Oh, Napa. Okey. Lepas tu kita orang kenal tak sampai 3 hari pun. Sebab baru 2 hari dia masuk. Dan saya dah tahu air favorite dia apa. Apa dia? Air nyok. Kan? Ayak nyok. Dan dia tahu air favorite saya apa. Air favorite hang? Bila apa? Teo ice. Betul. Gila, awak tiga kita tahu air favorite lah. Mantap lah. Sebab sekalau setahun tak tahu lagi. Betul. Tiga hari. Okay, alright. So apa tagline kau orang? Tagline jangan nakal-nakal nanti kena penakal. Faham. Awak yang nakal. Okay, alright. Thank you, Napa. Dan kita pergi ke seterusnya. Okay, perkenalkan diri anda. Okay, nama saya Lokman. Nama saya Pia. Kita orang dipanggil Lupi. Okay, ceritakan sikit perjalanan. Okay, kami kenal dah lama. Cuma kami terpaksa di-ship kan? Dan dengan rela kami ship. Oi, tak. Saya tak rela. Awak kata saya bidadari. Tak, di sketsa bukan sungguh. So, gitulah. Gitulah. Gitu. Okey, perjalanan saya mengenali dia agak sukar. Agak perik. Dan bersama dia tak agak tahu. Perik. Betul? Agak perik. Gitulah. Okey, apa tagline korang? Tagline kita orang adalah cinta tak pandang paras rupa. Macam dia tak ada rupa. Support, kita support. Okey. Alright. So, kita ada Lupi dan juga Napa. Okay, assalamualaikum. Salam. Kedua-duanya sketsa yang sangat menarik daripada tadi lagi. Ini yang bagi Syarul sangat menarik. Apa?
Duduknya saya di sini. Duduknya saya di sini. Jangan gelak. Okay, okay, okay. Nak gelak ke? Okay, 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 okay. Saya dah habis. Okay. Okay, terima kasih Syarul. Ni mesti minum Red Bull ni. Okay, untuk Napa, aku suka outfit mu. Mu besar aja santai, just like macam kan street boy lah. Macam budak jalanan, macam vibe tu, Dilan. Dilan. Aku tengok sketsa dia tadi yang semua watak tu, cara Pak I bercakap, aku ingat masa zaman Awi muda-muda dulu lah. Cerita sembilu gitu. Takkan Dilan kan 1990, Dilan Amelia. So, this that vibe lah. Okay, untuk Lupi, mafia dengan waiter. Tapi sebenarnya waiter sebenarnya. Biar tak ada rupa tapi ada style. Oh. Oh. Okay. Untuk Lupi pula ke ada? Oh, tu macam tahu ya sembilu. Ni Kung Fu Hustle. Betul. Stephen Chow baru nak masuk ke kapak. Lagi. Ada dia ni saing Stephen Chow tu. Okay, alright. So aku suka. Okay lah, outfit dua-dua ni. Cuma aku tak rasa kalau first date ini adalah pakaian untuk first date lah. Untuk Lupi aku tak rasa. Tapi untuk ni, yes, the vibe. Aku kata old school 1990 punya vibe date. Yes, macam ni lah. So untuk dress up, aku rasa dia semua menyelah untuk first date. Tapi ini untuk proper way lah. Macam nak pergi makan. Kami first date hotel, high taste. Hotel murah je. Tak, sebab Pia pergi hotel. So tu lah first date hotel gitu. Dapat discount. Dapat discount. Dapat discount. Ni comboy. Okay, so kita habis part ni. Aku ada question. Okay, question pertama aku nak tanya dekat Lupi first lah. Apa perbezaan yang Pia rasa Lupi dengan Pipi? Untuk Pipi, more to vibe, kata-kata manis, cinta. And dengan dia saya rasa macam friendship and kutukan. Sebab saya rasa macam tak ada benda terpendam yang keluar. Oh, faham. Ni bagus, tidak stres. Ha, tak stres. Kadang stres juga. Oh, faham. Tapi tanpa domen saya tak tersenyum. Okay, aku nak tahu apa beza sebab dulu mu pernah before this dengan Fatin, dengan Aira apa semua kan. So apa beza Syik Rama dengan Lupi? Dia beza dia bila dengan Aira, contoh kalau kutuk dia, kutuk ah dia cakap jahat lah mu ni. Ni kalau Pia cakap, Pia mu ni raksasa kau ke apa? Lepas tu dia akan balas mula. So macam ada lawai aku. Okay, alright, terima kasih Lupi. Saya kita akan tanya untuk Napa blog. Okay, aku tanya Pak Ih dulu, apa beza walaupun baru lah. What apa yang dapat perbezaan antara Pipi dengan okay, perbezaan Pipi dengan Pipi more lebih kepada cinta. More kepada cinta. Dan dengan Una? Dengan Una walaupun baru 2 hari. Baru 2 hari saya nampak more kepada kawan. Mau kepada kawan, help each other, susah senang sama-sama ada kan, betul tak? Takut kena kecam kan? Bukan takut kena kecam, aku cakap benda betul lah. Okay, alright, betul tak? Jadi, mungkin baru 2 hari, kena build up chemistry. Mungkin esok dah ada chemistry tu tak? Betul. Sama juga dengan Una, walaupun ni first time, Pak I ni senang bekerjasama. And dia boleh buat kawan and kepala lah. Senang bincang dengan dia. Walaupun baru 2 hari kenal. Tapi Pak I ni sikap dia macam mana? Dingin sikit? Tak ada, santai je. Santai je lah. Ya, aku tak expect dengan sketsa dua orang ni tadi. Sebab semalam masa aku shoot, tadi bidadari. Semalam gegasi. Betul. Dia tak lepas awal aku jadi terpaksa cakap. Semalam dah praktis gegasi. Gegasi. Bidadari. Wah, faham. Okay, alright. So apa pun kita dah kenali Lupi dan juga Napa. Jadi kedua-duanya sila posing menghadap kamera 3 kali mengikut arahan.
aku rasa aku smart tak? Okay, alright. So, thank you for both of you, Dapa dan juga Lupi. Kita pergi ke team yang seterusnya. Let's go. Pakai cepat sikit leh. Eh, babu, minyak aku nak pakai lagi ni kau. Ni ya, aku malih aku guru ni. Eh, kalau tak aku tak pakai lagi ni. Nak meci-mecinya lah. Aku mampu, aku tak pakai lagi ni. Cepat leh, saya apa dah aku ngejar ni ni. Tolong. Tolong eh, tolong eh. Cepat leh, aku tukar baju ni. Silakan yang kedua. Masuk. Saya rasa kita menang. Saya pun rasa kita menang sebab transformasi lain kita tak pernah menang. So yang ni confirm menang. Sebab ada apa? Manja kali. Manja kali dia, ya. Yeah. So kita tengok dulu, okey. Aku lihat dia di sana. Aku ingin mendekatinya. Aku cuba menghampirinya. Lalu aku menyapa dia. Dia pun membuka bicara. Dan aku mulai mengenalnya. Kita mulai bermain mata. Mulai timbul rasa bahagia. Bila Aduh. Ni sweet-sweet pulau. Kau ada ni muka gini. Sedap kan? Air green tea kita ni? Mestilah sedap sebab ni kan favorite kita. Sayang. Salah. Ada orang. Asik. Ada orang. Comel tu. Ingat beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang sangat menyeramkan di IT sini. Itu dah berlalu dah. Ya. Apa yang aku nampak sebelum aku bagi, aku tanya ni, dia ada dua side, dark side dengan pink side. Okey. Alright. Okay. Dia tapi memang betul lah. Baju dia orang sebenarnya bagi aku menggambarkan identiti dia orang. Kalau kita boleh tahu macam Phoenix, dia macam cat dog daripada awal lagi. So dia macam baloh, so kegelapan. Dan ini kan awal-awal dah sweet lah. Awal-awal menggelikan. jadi baju dia mempunyai peranan lah. Tapi apa pun, so kita berkenalan dengan pair yang pertama. Let's go. Okay, nama saya Fira. Nama saya Ani. And kita orang lebih dikenali sebagai Phoenix. Pengalaman. Tak, perjalanan. Perjalanan kita orang. Perjalanan kita orang bermula daripada Alifan. Hak menyibuk suruh kita orang suruh buat kontes sekali. Memaksa push kita orang untuk sekali. And kita orang terpaksa. Terpaksa sampailah kita orang lebih masa bersama. Sampailah kahwin. Dari terpaksa sampai relati lah. Gila. Sampai berkahwin. Jahat okey, hok suruh paksa tu. Ya. Yeah. Sabuk. Ini mu paksa ke? Okey. Alright. Okey, untuk Fini. Sila bagi tagline. If I'm bad, I'm your dad. Don't be my dad, be my husband. Wow. Aku rasa macam pernah dengar je ayat ni. Macam pernah teringat masa lalu. Editor buat kerja sikit, tolong cari. Aku tak ingat mana. Tapi try cari je. Mana ada ayat ni ditujukan. Tagline kepada tadi. If you are bad, I'm your dad. Don't be my dad, be my husband. Okay, alright. So kita pergi ke pair yang seterusnya. Okay, sila perkenalkan diri. Okay, saya Afiq. Saya Manis. Pair kami ni dikenali sebagai Mafiq. Perjalanan kami ni sangat sukar lah. Tak sukar. Sekejap je. Kenal pada bulan 6, start rapat. Dan bulan 7, kami bertunang. Dan pada bulan 10, macam kami... Macam mana boleh timbul cinta tu terhadap Manis? Ha? Macam mana Afiq Jeffrey ni yang kita kenali bawa motor SS masa pergi Kedah CC boleh jatuh cinta dengan Manis secepat tu? Sebab kita tahu Apik bersatu dengan Premier Pro lama ke? Macam mana kita start? Dia macam kita orang
call tu, dia call manis untuk ikhlasan. Ikhlasan. Biar saya je cerita. Sebab saya tahu ni. Dia call saya untuk minta bantuan. Tapi bantuan tu saya rahsiakan. Okay. So dia yang dulu call minta bantuan. And then kita orang macam kenal. Listener lah. Seorang pendengar. Saya adalah pendengar dia pada waktu itu. Ya biasalah. Dari pendengar ni memang selalulah kita kata jatuh hati. Batu api? Jatuh hati. Oh ingat batu api ni. Okay, api dah ada, batu je ada. Okay, alright. Okay, sorry bye. Tak apa boleh. So jadi bulan 7 tu kita orang kenal family each other. Bulan 8 tu dah buat persiapan untuk kahwin untuk bulan 9. Alhamdulillah. Okey, apakah tagline untuk Mafiq? Okey. 3 2 Cuba lah sekarang. Okey. 3 2 1. Jomete. Aku buluklah. Okey, silakan berah. Okey, bagi Phoenix, yang boleh nampak Anik pandai menggunakan combination seluar yang sama tinggi dengan Fira. Aku suka. tapi cara style diorang ni mengingatkan pada dulu-dulu lah. Diorang selalu bergaduh, keluar, tahu-tahu outfit sama, tersamu. Dulu tak tahu pun tiba-tiba tersamu. Lepas tu sampailah sekarang. And kita ada zaman tu ya, sampai diorang nikah. And kita juga Mafiq. Kita orang ada zaman tu. Ada. Tapi kalau boleh tak ada ingat zaman tu. Jangan ingat lah kalau boleh. Ke fenomena Mafiq di mana itu adalah zaman yang sangat-sangat untuk kita sukar lupailah. Ya betul. Di mana kalau boleh time tu kalau Apik jumpa kita dalam sehari tu ada 100 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright, tapi apa pun macam aku cakap outfit menggambarkan Mafiq lah. Outfit Mafiq ni bukan Mafiq. Maksudnya korang ni satu pair yang sweet, romantic dan juga fantastic. Apa yang gitu? Apa yang gitu? Iyalah, tu cara kita. Ya, nampak? Ya, gimana? Aku tak suka gimana. Parah. Alright, so kita tak boleh tanya question yang kita tanya pada diorang solo ni. Untuk Fini, aku nak tanya, apa beza sebelum saya menikah dengan nikah, dengan lepas nikah? Beza dia amat ketara lah. Wow. aku boleh. Tapi boleh buat ramu masih sekali ke? Boleh. Beza kita orang lepas nikah pun kena masuk konten je. Jangan boleh ayat-ayat. Okay, alright Mafiq. Okey, untuk Mafiq, apa beza lepas nikah dengan sebelum nikah? Oh, tak ada beza. Beza dia dulu kalau transformasi, bincang dekat WhatsApp. Tapi sekarang saya yang ready semua pakaian dia kat rumah. Apa nasib baik Afiq berubah dah. Kalau Afiq zaman 2019-2018, aku akan tanya manis. Ada nampak tak baju aku? Okay. Enggak, matikan tu. Ambil aja. Okay. Maksud tu apa perbezaan dia? Isteri sediakan baju. Okay, alright. So, korang adalah pioneer yang adalah AI yang kahwin sama nama AI. Utamanya Vini. Korang adalah ujian alif yang berjaya. Ujian alif yang berjaya. Testimoni. Kita berharaplah lagi ada orang-orang yang mengikuti jejak korang kan? Supaya senang buat konten. Okay, alright, apapun untuk Mafiq dan Phoenix, sila posing menghadap kamera 3 kali, let's go. Okay, alright, apapun, terima kasih Mafiq dan Phoenix. Kita pergi ke tim yang seterusnya. Let's go. Okay, kalau korang nak tengok K-pop dari AI Team, insyaAllah kita akan buat yang terbaik. Apa-apa pun, saya tak boleh nak janjikan apa-apa. Yang penting, insyaAllah kita akan menang. Okay, untuk transformasi kali ini, saya rasa saya bergerak solo. Tapi terbawa partner orang lain. So, semoga engkau membantu kerja aku lah kali ini. Walaupun kita orang nampak tak serasi, tapi kita orang yakin kita orang akan menang. Yes! Kamu masih sekolah rendah, belum kau kenal apa itu bercinta. Yang engkau tahu cuma bermain saja. Maklumlah baru darjah 5.
masanya aku sekolah menengah. Dengan tiba-tiba aku telah jatuh cinta. Mi, nanti kalau Han dah berjaya, jangan lupa aku tau. Sebab kita kan dah janji kita nak berjaya sama-sama. InsyaAllah, aku takkan lupakan kau. Okay? Boleh tolong aku? Boleh. Satu syarat. Apa dia? Tak tolong aku dapatkan undang. Alah kacang je tu. Aku ada nombor dia kot. Macam ni lah. Dan ni kena aku buat apa? Sekejap. Aku try dulu. Syami. Kita nak ambil gambar tak? Pak Mi. Pak Mi. Dia nak dengan kau. Cepat. Ambil gambar. Dah. Aku teman kau. Kau duduk sini tak apa? Aku duduk di tepi Farida. Okay. Syami. Sweet lah kau orang boleh shake sama. Orang. Member terasa. Tolong eh. Yang pegaduk. Tolong eh. Saya fans Farmi. Member dah lah baru happy you. Abang dapat gambar. Tak perebut je. Okay. Ayah. Wuih. So, jom kita berkenalan dengan partner yang dah baru kami, Farmi. So, nama aku Syami. Dan saya Faridah. Okay, and kami digelar Farmi. Farmi. So, alhamdulillah baru-baru ni kita orang baru di-comebackkan balik. Alhamdulillah. Macam pernah dengar ayat ni? Aku pun macam pernah cakap kat ni. Ha? Aku pun macam pernah cakap kat ni. Okay. So, alhamdulillah insyaAllah kita orang akan datang untuk versi yang baru. Okay. And kita orang akan cuba yang terbaik supaya Farmi ni tak membosankan kat Alhamdulillah. Tagline saya, jaga hati untuk Syami. Jaga hati untuk Kak Da. Jaga hati untuk Kak Sa. Kak Sa, aku, bini aku. Okay. Itulah dia guys, apa-apa pun tahniah kepada Fahmi yang dah comeback. Bukan takziah Syarul. Tahniah. Sebab sebelum ni Syami muram sangat gila. Sedih hari tu. Dah bunuh diri sampai. Aku buat lawak pun dia tak gelak tau. Mandi pun tak mau. Teruk sangat tu. Tak layak hidup tu. Okay. So, jom kita berkenalan pula dengan pasangan kedua kita. Hajar. Okay, nama saya Hafiz. Tahu dah. Ya, saya Nija. Tahu dah. Punak eh Nija. Yang punak dia. Seri. Ratina. Bersyukur mu dapat. Okey. Bersyukur. Dan kami Hajar. Hajar. Punak Hajar. Hajar bukan Hana. Okey. Oh, boleh ceritakan sedikit tentang korang punya perjalanan dah ni selama 3 hari. Perjalanan kita orang ni baru 2 hari. Sangat tak selesa lah. Sangat tak selesa. Sebabkan salah orang. Sepatutnya yang saya buat TikTok tu kan. Yang tu cantik. Ini kenapa tak cantik? Dia cantik. Tapi dia sesuai dengan Syami. Dia kata dia nak Syami. Saya tolong jaga hati sikit untuk Kak Da. Dia kan boleh 4. Lelaki boleh 4. Okay. Ni je apa cerita? So macam betul lah, kita orang baru kenal 2 hari. So dah jatuh hati dah? Takut. Kalau aku jadi Nija pun benda yang sama kat rasa memang takkan serasi kot. Uish. Kenapa? Benda ni dah main dah ni tu. Kita ni main dah. Langsung jadi macam Phoenix ni. Cerita ni kan? Kau sabar biar aku cakap. Dia macam ni. Tak sungguh lah. Dia macam ni. Dia macam saya ni berpartner pun sekarang ni terpaksa kan. So saya menolong dia untuk Syami, dia menolong saya untuk Una. Betul. Ha? Ada ni. Apa maksud kau nak kena tolong Ninja untuk aku? Tolong ambil gambar. Tolong ambil gambar ni. Kau ni nak buat member burung sekejap lagi eh. Alah, dengan Ali pun dia boleh buat muka sedih.
sebab hilang Farida. Okey. Okey. Okey, so first kali baju Hajar. Ah. Memang tak nampak chemistry dia. Oh. Sepatutnya ni masuk group Mi One dan. Pakai color skin macam ni. Group Mi One ni salah group. Baju korang, baju kita orang menampakkan kita orang tak serasi. Oh, chemistry tu memang tak ada lah. Betul. Tak ada langsung. Okey, faham. Tak apa ni. Kalau awal-awal tak serasi lama-lama, ikat aku rasa ni. Betul. Tak apa-apa lah. Tak tahu neka ni. Tak tahu neka. Untuk Farmi. Uish. Okey, Farmi nampaklah vibe-vibe K-drama Korea tu. Winter Sonata. Kan lagu dia. Teng 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 teng. Wah. Improvise. Okey. So, Farmi, aku tak silap sedih-sedih lagi. Okey, nampak makin happy, makin ceria, makin senyum sampai telinga lah tu. Lepas ada comeback. Okey, Farmi. Color scheme, pemilihan color. Okey, ngam. Mantap. Okey, untuk Fahmi, nampaklah macam budak college baru nak pergi dating, kata. Okey, untuk Ajar, mungkin kena banyak buat konten bersama. Apa eh? Bersama. Bersama. Bukit hijau-hijau. Hijau tu bersama. Ha, nampak sama ni ke? Sama ke? Okay, macam Syahmi dengan Farida ni, dia nampak macam seumpama aku tengok Netflix cerita Korea. Betul-betul. So macam Hafiz ni, dia nampak macam nak pergi kenduri team A. Nak kenduri ni? Kenduri team A. Itu ya. Okay, apa-apa pun persembahan orang dua ni sangat memperangsangkan lah. Okay, membuatkan kita rasa macam betul ke tak ni, betul ke tak ni. Tapi apa-apa pun kita tak tahu lah sebab itu terjadi antara orang. Apapun kita orang support je. Tapi soalnya benda-benda macam ni merebut-rebut nak yang ni last dia sama-sama ke? Sayang. Nehi tu pabuji ya. Takkan berlaku. Nehi tu pabuji ya. Apa tu maksudnya? Mati tu mempok. Okey. Maksudnya? Tidak akan berlaku lagi. Oh. Tak ada cerita ni meda. Cerita ni meda. Kedok awal-awal ya. Tak akan terjadi. Ada. Apa nama panggilan? Kau panggil dia apa? Hanaan. Hajar. Nija. Apa nama kau? Nija. Nija. Oh, Nija panggil lapis apa? Chami. Bagus tu. Lain sangat tu. Bukan sebab dalam KN dok, aku nak tahu siapa yang dok. Kadang tu tersasul. Syahmi dengan Hafiz. Sebab dalam otak ni Syahmi je. Wai. Sudahlah, kadang kita kadang. Kadang mau tengok besar kita yang batin kita. Biar wrestling pun pada. Farida apa yang tak boleh buat? Okey, kita tanya dekat sini dululah. Okay, sebelum ni Syahmi pernah ship kan dengan Fatin, dengan Kila dah keluar dah member tu. So kita nak tahu lah apa yang Syahmi rasa perbezaan ship yang lama dengan ship yang sekarang. Okay, pada perbezaan dia Syatin dengan Farmi, maybe dari segi kerja. Dari segi kerjasama, dari segi chemistry. Sebab dulu Syatin tak banyak buat konten sekali di YouTube, banyak buat di TikTok saja. So tak perlu banyak masa bersama. So bila dengan YouTube ni pula, kita dah nampak perangai masing-masing, real life kita. So bila dah lama-lama dengan Farmi, dia jadi selesa lah. So bagi aku, chemistry ni susah nak dapatkan mana-mana perempuan. Okay, so kita nak tanya Farida pula, sebelum ni pernah ship sampai yang jatuh hati dia. Okay, so Farida pun pernah ship sebelum ni dengan Safwan. So kita nak tahu apa perbezaan ship sebelum ni dengan yang sekarang bagi Farida. Bagi Farida perbezaan tu banyak dan perbezaan tu sangat ketara. Partnership dengan Safwan, dengan Syahmi ni dia mau kepada bagi kerjasama, dia bagi, dia tolong dari segi idea, dari segi konten. Safwan tak bagi kerjasama? Dia bagi juga kerjasama, tapi kerjasama dengan Abang Alif kot. Gitu. Safwan dia dah busy. Dia busy eh? Betul-betul. Oh, dia tak ada teman-teman pergi basuh baju ke? Tak ada lah. Tak ada? Tak ada. Oh, jadi dengan Syahmi dia banyak bagi kerjasama lah. Betul, sebab Farida rasa kalau Syik dengan Syahmi ni memang takkan orang boleh ganti tempat Syahmi lah. Macam mana dia punya effort bagi kerjasama tu memang takkan ada berganti lah. Tapi memang betul. Betul. Sebab kalau AIT habis kerja kan,
diorang selalu yang paling lewat balik. Betul betul. Weh. Padu. Ah, tapi itu yang aku nampak lah. Itu aku macam bila orang yang sama-sama hustle ni digabungkan sekali, dia kan jadi hustle-hustle. Double hustle. Double hustle lah, sebab kita kenalkan Farida sebelum ni dia hustle seorang. Dia shoot Safwan, tapi Safwan tak ada satu pun konten YouTube. Kita ingat lagi sama tu. Farida hustle seorang, lepas tu Syami dulu hustle seorang. Dia je ni shoot konten. Sekarang bila diorang digabungkan jadi terbarik. Jadi terbaik lah. Okay, apa pun tanya Fahmi dah ambil. So, jom saya nak tanya dekat Hajar pula. Okay, nak tanya dekat Hafiz lah. Hafiz, apa perbezaan Hafiz? Sebelum ni Hafiz pernah ship dengan Tika, betul? So, apa perbezaan sekarang dengan yang dulu? Okay, macam partnership lama kan, kena tinggal rasa sedih, hidup kan. Kali ni, oh alhamdulillah. Kau cepat-cepat lah sikit. Cepat-cepat kena tinggal. Kau happy lah. Tak payah leadership pada ni. Tak faham. Oh. Dia sampai bisik kat aku. Best, saya nak dengan Una. Belum aku partner lagi ni. Hey. Nak Una boleh lah. Aku kata, Una. Baik eh? Aku bagi ninja. Bang happy. Macam nak sangat dekat dia. Makin pun tu. Daripada tak ada nak puji Syami-Syami. Aku nak Una, bukan nak Una. Lek apa? Ni kau. Ini transparent tu. Dia macam terus sebut dia nak siapa. Tak ada. Tapi apa aku apa yang ninja kata? Nak siapa? Syami. Oh, gila. Mudah-mudah gitu aja sebut. Aku ya dah be. Farida tu boleh banting mu tu kecil gini aku ya. Tak tahu tak. Ai. Satu sikit dia belah satu pun. Aku bersusah-susah setiap malam memikirkan aku nak partner balik tak, nak comeback balik tak ni. Boleh tiba-tiba Syami. Habislah mu. Manalah tahu lepas ni ada pembubaran lagi. Yang backup plan. Woi, gila. Kau tak payah gelak kau. Aku kena kecam sebab kau tau. Macam mana boleh kapal kesini? Okay, apa beza? Comeback dengan tak comeback? Aku saja nak tanya sekali lagi. Okay, bezanya bila comeback ni, dulu tak nampak siapa, nampak Farida je. Tapi bila dah comeback ni nampak orang lain juga. Sebab dia nampak talent baru juga kan. So apa, lain muka, lain. Oh, rasa menyesal. Menyesal comeback ke macam mana? Kan, dia kata nampak orang lain juga. Nampak lain. Bukan maksud nak ke orang lain tu. Cuma nampaklah sebelum ni muka-muka sama je. Kita dah bosan kan. So macam sekarang nampak macam mana. Dahlah Farida. Tak ada lah, pandang lagi Farida. Okay, apa-apa pun untuk Farmi dan juga Haja, sila posing menghadap kamera 3 kali serentak. Okay, gambar dah diambil. Apa pun kita pergi ke tim yang seterusnya. Let's go. Alah, setakat Farmi, Fadam sekali jentik je. Kalah tu. Hey, tak baik dia. InsyaAllah. Cantiknya pantai kat sana. Kan? Oh, indahnya. Rasa sejuk je. Ada duyung lah. Duyung? Ya Allah, first time tengok duyung. Biasa tengok dugong. Tak baiklah macam tu, Cik Ming. Okey, Aira. Yeah? Saya ada pikat lain. Apa? Apa beza Aira dengan air laut? Dah biasa ni. Air laut masin. Aira manis. Salah. Habis tu? Air laut memang masin. Aira masyam. Cucum. Okay, kita menjemput peserta yang seterusnya. Start. Okay, kali ini informasi kita orang, insyaAllah kita boleh menang. Sebab saya bersama Akak Slay. Koyang lagi. InsyaAllah hari ini informasi kita orang akan dapat nombor
sama je. Transformasi kita kali ni insyaAllah kita akan menang. Sama je. Transformasi kali ni kita akan insyaAllah kita akan dapat nombor. Okay, kita tengok je lah guys, let's go. Eh, hey, mana Atika ni lambat sangat ni. First date dah lambat ni. Oh, gila teruk Atika. Tak apa, nyanyi dulu lah. Wow. Oh, gila. Awal orang puji sedap. Tercipta satu senyuman saat engkau hadir dalam hidupku. Seperti bunga yang layu kini mekar kembali. Oh, gila. Benar hatiku hancur dan ku bersendirian. Tiba-tiba kau muncul untuk menjadi teman. Benar kita pernah bertemu tapi dulu dua ketiga tak. Sabar Tika, sabar. Kenapa? Sabar Tika, Amir nak cakap something kat Tika ni. Kenapa ni cepatlah. Amir sebenarnya dah lama dah follow Tika. Ya, boleh tak Amir nak rapat-rapat dengan Tika? Rapat? Okay, kalau nak rapat dengan Tika, kena buat watak Slayer dulu. Cuba buat Amir buat. Slayer. Okay, dah. Wow, gila lah. Kesa yang different between dua-dua ni. Oh, gila lah. Musical. Mula ni tu. Apa aku? Amir first time masuk, boyak suara dia sedap. Amir sedap? Tengok nyanyi semua tu. Tapi memang sedap pun. Oh, gila lah. Okay, so jom kita berkenalan dengan pair yang pertama dulu. Lara. Okay, nama saya Laming. Nama saya Aira. Kita orang disipkan dengan nama Lara. Woi, gila. Ceritakan sedikit perjalanan ship korang ni. Sebenarnya kita orang disipkan dengan tidak sengaja, orang cakap. Betul, sebab Alif baru satukan ship Lara ni baru diterfikir sebab talent baru masuk. So dia saja dia nak bagi. Min, bukan sebelum ni korang pernah ship sekali? Pernah, tapi itu ship sementara. Yang ship betul tak pernah, ini baru kali pertama ship betul. So tengoklah macam mana, insyaAllah boleh pergi jauh ke apa. Tagline. Okay, tagline kita orang. Mu. Gemuk. Comel lah. Kata yang aku masuk ke. Mu, bercerita. Okay. Terima kasih daripada partner Lara. Okay, so jom kita berkenalan dengan partner Mirka. Okay, nama saya Amir. Nama saya Tika. Kami apa, Amir? Kami, kandang Amir Mi. Kami disipkan dengan nama Mirka. Okay, ceritakan sikit perjalanan korang walaupun berapa hari dok. Perjalanan kita orang baru 72 jam. Lepas tu ingau. Sebab mula-mula saya ingat talent baru ni macam Merkin, Amir Hanaf kan. Sekali dapat Amir. Muka dia. Saya Amir Hanaf, betul lah. Maksudnya lebih daripada expectation saya. Ingat mau dapat support siapa? Tagline. Okay. Lupakan Abang Ford. Lagi? Lupakan Abang Y Suku. Okay. Abang Myvi ada di sisi. Woi! Itu King Myvi. Gila lah. Gila Myvi. Abang Myvi. Mantap lah, Myvi. Okay. Okay, first kali aku nak komen, saya ni macam tertukar partner. Sebab kala baju yang lain-lain. Kenapa eh? Jok, sebenarnya kita orang memang adik-beradik. Takkanlah nak pakai baju sama. Tak boleh couple. Adik-beradik. Dia kalau kita pakai baju sama, dia nampak sweet. Dia adik-beradik, dia tak pakai baju sama pun. Tapi kau orang nampak serasi. Sebab badan. Kau jangan Okay, untuk kalau first date lah, aku prefer dua-dua. Sebab kalau macam... nama kau apa rasamu? Lara. Kita nak pergi date pantai. Ya, betul. Macam awak ni pula yang untuk nak pergi market. Macam typical first date lah. So, tu je lah.
Okay, so bagi aku, kalau untuk first date kan, first date aku nampak, ya macam Isha cakap tadi, dua-dua okay. Kalau aku pun, aku lebih kepada macam Amir lah, macam tu, semak-semak macam ni. Kalau see, boy. Aku first date semak-semak macam dulu. Betul? Betul tak, Pak? So memang ini pakaian, dia pakaian first date ni sebenarnya dia tak terlalu heavy pun. Dia just macam simple. Jadi nama pun first date kan, takkanlah first date kau nak pakai crown, pakai apa semua, tak ada lah. Okay. Dan tak payah bagi. Bali, Bali, Bali. Siapa ni? Danish. Tentang tangga spek. Dia apa pakai kaki air ni? Pantai, pantai. Wow. Jangan pakai baju warna putih mula-mula. Nampak baju. Okay. Ni dah komen? Dah. Belum nak komen ke? Komen. Senyum sikit. Jangan senyum, jangan senyum. Yang main-main ni, Abang Maivy ni. Abang Maivy pula gini. Okay, kita balik part question. Okay, apa beza ship Laka dengan ship Lara sekarang, Laming? Beza? Aku lagi selesa dengan Lara. Itu beza dia. Ya. Selesa tu, selesa dengan Lara. Itu saya. Sebab perwatakan Aira tu membuatkan aku makin nak push. Contoh, kalau aku nak heavy dalam konten, aku boleh heavy lagi. Kalau dengan Laka? Laka aku jadi macam susah sikit. Why? Sebab dia energi dia tak seperti Aira. Tak apa. Tunggu saja giliran Tika nanti. Okay, alright. Untuk Aira, yeah. Apa perbezaan antara ship dulu dengan Alfa ke dengan Luqman ke bersama dengan Encik Min? Kalau dengan Encik Min ni, saya rasa vibes macam adik abang. So saya suka kacau dia, and dia jenis yang kadang-kadang dia garang apa semua. So saya suka tengok dia mengamuk. Best. Jadi Aira bertindak sebagai kakak untuk Lamin lah. Kakak? Bukan. No, yang kita besar kau tu. Okay. Alright, terima kasih. Min, senyum sikit. Alhamdulillah. Ada alam di belakang. Okay, kita tanya Laka pula. Kita tanya Mirka. Tika, apa beza Laka dengan Mirka? Walaupun Mirka ni baru lah. Laka ni dia macam more to friendship. Friendship yang dah senang masuk lah. Macam Amir ni kan orang baru. Kalau beza dengan yang Mirka ni, Amir ni orang baru. So banyak macam, Amir kena macam ni, kena macam ni, macam ni. Laka tu, dia dah sedia ada cakap. Macam tu lah. Wow, bagusnya tak saya balas balik gelam. Bagusnya. Okay, Meh, macam mana 2 hari partner dengan Tika? Alhamdulillah 2 hari ni so far okay. Cuma nervous tu masih ada lah. Oh, iya ke? Tika bully tak? Tika garang. Tika garang? Tika garang. Oh, iya ke? So, hari ni ada TikTok lagi ke? Ha? Buat molek sikit. Muka kena ada. Okay, so terima kasih abang accountant. Okay, so kedua-dua, Mirka dan juga Lara, sila posing menghadap kamera 3 kali. Oh, dia tunjuk kasut. Okay, terima kasih kita ucapkan kepada Mirka dan juga Lara. Dan kita akan pergi ke next. Dan untuk next ni, dia tak ada team, dia just duo je, dia dua orang je, satu pair je. Dan yang terakhir adalah Fadam. Okay, ni first transformasi untuk Farah. Farah cakap. Okay, saya rasa confirm Fadam menang sebab saya bersama juara transformasi. Ya. Wow. Okay, let's go. Seorang gadis yang mencuri hati. Terpesona, ku melihat wajahnya. Agaklah dia merasakan apa yang ku rasa. Debu jantungku. Farah. Apa? Tadi nak tak nampak tadi. Aku pun duduk sini je pun, tak nampak. Kamu ni? Kat mana kuasa kita ni?
Abang lah, relax lah, tunggu aku. Dah kau ajak tiba-tiba pergi konsert dah lah first date. First date lah kita first date. Ajak lah pergi cafe estetik ke? Estetik. Okeylah, okeylah. Kalau macam tu, kita ambil gambar dulu. Gambar apa? Aku mak rock mana ambil gambar? Ambil gambar lah sebab aku nak orang tahu lelaki handsome macam kau tu memang wujud. Sio aduh, sabegini karena cinta. Sio aduh, sabegini karena sayang. Tapi kau tak pernah memengerti. Dah, habis dah. Okay. Okay, so satu-satu partner yang keluar bawa baju lain, apa semua outfit lain, outfit rock. Kamu pun perkenalkan diri anda. Okey, nama saya Farah Dalbita. Dan nama saya Adam Nazri. So, kami digelar Fadam. Ya, yeah, Fadam. Okey, Fadam. Boleh cerita sikit lah perjalanan Fadam. Okey, Adam dan Farah ni baru kenal 2 hari. Iyakah kita baru kenal 2 hari? Yalah, lama mana lagi? Memanglah kita baru kenal 2 hari. Tapi nama kita dah ditakdirkan tertulis di Lut Mahfuz. Hanya ada kamu. Kau yang miliki semua cintaku. Kau menjadi... Sweet tak? Tak ada hanya tanya sweet. Dia marah. Marah mana? Ada semua. Apalah, sekali ada je rock sweet kan? Dah. And satu lagi Adam nak cakap. Adam nak thank you pada Farah sebab pilih Adam. And pada hari tu Adam tak rasa ada orang nak pilih Adam. And then... Farah pilih kan? And then Adam pun nak cakap terima kasih kerana ambil risiko untuk ada sebelah Adam and then mewarnai hidup Adam dan berada di AI team ni. Terima kasih, sama-sama Adam. Sebenarnya Adam, Farah tak nak pun. Terpaksa je. Tak payahlah tambah. Okay, alright. Trademark korang. Okay, Fadam baru 2 hari tapi... Fini, Mafi, insyaAllah kami belakang mari. Follow. Kenapa Fini dan Mafi belakang mari? Sebab dia orang berkahwin. Berjaya. Kita nak keep it up sama-sama insyaAllah. Why sebut Mafi dan Fini? Farmi dah. Tak berjaya ke Farmi? Berjaya. Okay, alright. Okay, so first aku akan beritahu pasal outfit. Okay, macam aku cakap, outfit your outfit is outstanding. Berbeza daripada luar dan effort yang korang bagi untuk outfit ni bagi aku sangat nice lah. Cuma untuk first date rock lah ni. Macam ni lah rock, first date. Ni first rock. First date aku rasa kat konsert. Tadi pun dia punya sketsa buat konsert. Oh, iya ke? First date konsert lah ni, lebih kurang. So, dua-dua minat konsert. Sebelum tu saya nak tanya, kenapa saya pilih tema ni, tema untuk ke konsert sebagai first date? Okay, saya bawa outfit ini kerana saya nakkan sesuatu yang lain dan unik berbanding dengan partner-partner yang lain. Sebab ada seorang yang luar biasa yang turut serta dengan saya dalam transformasi kali ini. Menjaga kamu meski waktu telah. Gila lah, ada sekarang ada Fadam ni. Lain macam. Okay, alright. So, kita masuk bad question lah. So, ada nak tanya ke lagi sebelum tu? Ada nak komen lah sikit. Okay, so untuk outfit Farah ni, dia dah cantik lah. Dia nampak lah macam rock. Tapi cahaya Adam ni, atas kita dah nampak rock. Cuma kat bawah dia nampak macam komen sikit. Kan baru lepas kita drink ni. Kenapa? Oh, saya kerja pomen tapi sebab girlfriend kau nak pergi konsert. Cepat. Sarung jaket. Kena. Sebab saya sedar dia tak apa. Dia tak boleh sedar saya. Pakai micin motor. Tak keluar tu. Okay. Alright, so aku nak question lah. Okay, kita balik back question. Aku nampak di FYP TikTok sekarang penuh pasal Fadam. Daripada hari pertama Farah masuk.
sebelum kita shipkan Farah dengan Adam pun kita dah nampak ramai yang nak Farah bersama Adam. So how do you feel? Terutamanya dekat Farah lah. Tiba-tiba penuh FYP orang komen. Perasan tak benda tu? Perasan. Ya, how do you feel? Okay, bagi Farah, Farah rasa macam Farah masuk AI team bukan nak terus dengan orang yang dah naik lah, kira macam yang dah ada nama kan. Tapi Farah nak sama-sama dengan Adam. Sebelum Farah masuk lagi pun Farah macam memang dah pilih dah. Okay, Farah nak dengan Adam. Kalau boleh cakap dengan Abang Alif, memang nak dengan Adam. So bila dah masuk tu orang pun suka kan ship Farah dengan Adam, so macam okey lah. Actually it's not about ship sebenarnya, orang yang suka ship, Farah ni sebenarnya pada karakter Farah sendiri sebenarnya. Cuma ya, you guys cute together lah. Itulah. Okay, apa mu rasa? Sebelum ni aku rasa mungkin mu culture shock kot. Saya tak pernah. Okay, mu tak pernah dapat FYP seperti ini aku rasa. Kalau FYP pun FYP buruk mungkin. Ambil. sorry. Okay, so how do you feel Adam? Happy, tipu lah tak happy. And then jika ruang and peluang masa ni Adam buat betul-betul lah. Bukan selalu dapat peluang macam ni. And then ada pula partner yang supportive macam Farah. And then sebenarnya adalah satu benda lagi, orang yang sangat mendukung Adam, tulang belakang Adam adalah di sana. Ush, jangan macam tu. Abang Alif lah. Aduh lah. Kalau ada sudahlah Pan ni. Presiden pula lah kan ni. Aku dah pernah kena presiden punya bandar ni. Pernah presiden kan? Aduhai. And last, kalau Adam ada salah ke dalam YouTube ke, tersalah sebut, tersalah bahasa, mesti Abang Alif akan call terus. Benda tu lah. Adam memang satu malam ada ingat benda tu sebab gila. Thank you, man. Okay, alright. Okay, itulah. Okay, good luck for both of you. Aku harap dalam 3 minggu ni kamu boleh bimbing Farah well, maksudnya as to be a content creator, ajar dia macam mana buat YouTube juga nanti, content creator macam mana buat TikTok. Mostly popok dia ni kalau buat TikTok aku tengok gambar je mostly. Jadi saya dah kena ajar sikit lah. Mungkin Nazrul boleh mengajar juga kalau nak menari je. Okay, alright. Okay, so gitulah. Apapun, good luck for Fadam. Sila posing menghadap kamera 3 kali. Alright, okay, so kita dah habis. So Fadam ada yang terakhir. Dan sekarang ni kita akan bincang lawan juri. Kita akan cari 3 pemenang, nombor 3, 2 dan juga nombor 1. So jom kita jump to the result. Let's go. Alright guys. So korang dah nampak ada 4 pasangan. So inilah 4 pasangan yang berada di top 4 untuk transformasi kita kali ni. Apapun tanya, bila korang dah kat depan ni mana korang dah confirm akan dapat nombor. Cuma beza dia 1, 2, 3, 4. Okay. Di tempat pertama akan membawa pulang Creator Drift. Oh! Supra MK5. Wow! Sponsor by Alif Irfan. Wow! Okay, tapi di tempat pertama je lah sebab kita tak berani betul, sponsor betul, tempat kedua. Betul. Okay. So kita akan umum start dari di tempat keempat dulu, boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Tak dengar. Bagi lama sikit. Okay. Alright. Di tempat keempat bagi transformasi first date AI Team 2024 jatuh kepada siapa? Fada! Tempat ketiga bagi transformasi first date 2024 AI Team jatuh kepada Lupi. Okay. So untuk tempat pertama ni kita minta ketiga dan keempat berundur ke belakang dulu. Bijak.
Okay. So, ini semua tergantung apun dia anda. Kita orang dah bagi masa. Betul. Kita dah bagi masa untuk penonton melakukan undian. Tak boleh nak salahkan kita orang. Mungkin ini kali terakhir transformasi bersama. Kita tak tahu. Mungkin ini adalah penghujung mereka. Apa-apa pun, kita terus akan umumkan di tempat yang pertama. So, partner yang kita tak umumkan tu bermakna ada di tempat yang kedua. Betul. Okay, jadi pemenang bagi transformasi AI Team First Date 2024 jatuh kepada mungkin dia. Yes, mungkin dia ataupun mungkin dia. Kita tak tahu. Banyak sangat pilihan. Tetapi apa-apa pun, penonton yang menentukan ini. Pemenang bagi transformasi First Date AI Team 2024 jatuh kepada Nima. Maka dengan ini, di tempat kedua bagi transformasi First Date ialah Kamanda. Okay, so itu sajalah konten kita pada kali ini, konten transformasi First Date kita. Kalau korang minat lagi host kita orang berdua. Yes, betul. Jangan lupa singgah YouTube Nazrul dan juga Notin Boy dahulu sebelum selepas habis konten ini. Sehingga jumpa pada next konten. Sorok Papan, Tari Papan, Bajar Cerai Lipat. Mantap!